always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Pelatih Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan membeberkan kondisi penyerang asing miliknya, Wander Luiz. Menurut Rahmat Darmawan, meski Wander Luiz berhasil mencetak satu gol untuk Rans Nusantara FC di pertandingan Arema FC lawan Rans Nusantara FC, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, kemarin, namun ia mengakui jika sebenarnya Wander Luiz masih belum dalam top performa. Wander Luiz memang sengaja kami mainkan untuk membuat dia semakin bugar dan agar bisa menemukan kepercayaan diri kembali, walaupun memang kita semua tahu dia belum berada dalam performa terbaiknya, kata Rahmat Darmawan, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Meski belum dalam top performa, pelatih yang akrab disapa RD itu optimis Wander Luiz akan menemukan top performanya bersama Rans Nusantara FC. Kami akan terus giring dia untuk bisa bermain maksimal dan menemukan top performanya, jelasnya. Lebih lanjut RD menjelaskan, Wander Luiz akan menemukan top performanya jika diberikan kesempatan bermain secara bertahap. Tanggapan bos Rans Nusantara FC Raffi Ahmad, Rans belum menang. 6 pertandingan pertama kami langsung dikasih shock terapi bukan hanya oleh tim yang besar, tetapi supporter mereka juga banyak di stadion, tutur Raffi Ahmad. Dia mengaku tidak masalah timnya mendapat tamparan keras seperti itu pada awal musim. Aku lebih senang seperti itu. Lebih baik kami dihajar di awal supaya berbenahnya lebih cepat, jelasnya. Suami dari Nagita Slavina itu memahami Rans Nusantara FC sebagai tim baru akan mengalami hal sulit di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Untuk sepak bola, aku sangat mengerti sama mental dari pemain-pemain. Waktu kami kemarin juara 2 Liga 2, tim dibongkar 60-70%, ujar Raffi.